Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Sulis SRT Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau share, teman-teman, saya mau share bagaimana cara membuat kuah dari wortel. Ya, bahan-bahannya adalah wortel merah 1, wortel hijau 1, terus ini jagung muda 2, terus ini adalah rempah-rempah. Ini kalau di Hong Kong namanya hap tau, ini namanya hong linci, lahang pahang, ini namanya wajisan, pahap, mat tau, jisat. Nah, ini adalah daun kulit jeruk yang sudah kering, ya teman-teman. Nah, begini, inilah bahan-bahannya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, karena saya sangat butuh dukungan kalian. Bagaimana cara memasaknya, ikuti videonya. Terima kasih. Semua bahan kita kupas kulitnya, lalu kita potong-potong seperti ini, teman-teman. Potong-potong kotak-kotak besar-besar kayak gini ya. Kalau di Hong Kong ini namanya sai tong. Apa maksudnya sai tong? Adalah tidak usah pakai daging. Nah, kita cuci bersih semuanya, lalu kita siapkan air 1 panci ya teman-teman. Kita tunggu mendidih dulu, lalu kita nanti masukkan semua bahan-bahannya. Setelah airnya mendidih, kita masukkan semua bahan-bahannya ya teman-teman. Nanti kita masak dengan api besar 15 menit, lalu kita kecilkan apinya kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Kita masak dengan api besar 15 menit, lalu nanti kita kecilkan apinya dengan api kecil 1 jam kurang lebih ya teman-teman. Simple dan mudah dipraktekkan, bukan? Selamat mencoba. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulis SRT Channel. Teman-teman, bunda-bunda, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe ya. Matur nuwun. Yang belum subscribe, saya minta dukungan kalian. Dan sekarang kan sudah 1 jam. Nanti kalau sudah 1 jam bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Siap dihidangkan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Dukung selalu channel saya Sulis SRT Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.